Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina asrafil mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wanshur wahfaz wa ayyid nahdlatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, di suasana yang penuh mulia ini, adik-adik sekalian dan kita semua, tentu atas dasar nikmat Allah Subhanahu wa taala yang masih dipercayakan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul, kita dapat bertemu walaupun lewat media online seperti yang kita lalui pada yang kita muliakan dan hormati dan selalu doakan selalu pengurus besar Nahdlatul Wathon dimanapun saja beliau berada, Syekh Munar dan Tuan Guru Bajang Kyai Haji Lalu Gede Muhammad Zainuddin Asani MPDI, semoga beliau selalu panjang umur dan diberikan kesehatan, dan kita semua selaku anjum-anjum Nahdlatul Wathon mendapatkan ilmu yang barokah di bawah kepemimpinannya beliau. Rais Am Pengurus Besar Nahdlatul Wathon Ummuna Hajjah Siti Raihanun Zainuddin Abdul Majid, semoga sehat selalu dan panjang umur, dan kita juga senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketabahan dan kekuatan, keikhlasan dan keistiqomahan dalam mengiring, mengawal perjuangan beliau. Kepala Madrasah Aliyah Muallimin Nahdlatul Wathon Anjani yang selalu kita doakan beserta para wakil, jajaran, tetap dan dewan asatiz, adik-adik sekalian tingkatnya yang siang hormati. Di momentum yang mulia ini, di Matsama tahun 2020 ini, perkenankan atas dasar izin Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita semua, tentu ini juga upaya dalam melaksanakan tugas pokok mengemban tugas dari panitia yang sudah memberikan waktu untuk menyampaikan satu materi penting yang dimana akan kita asumsi dalam kehidupan kita, menjalani kehidupan kita bertetangga, berorganisasi, dan tentunya kehidupan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Satu hal penting yang paling pokok yang harus kita akan budidayakan di kehidupan kita sehari-hari dalam mencari ridhonya semata. Di dalam kehidupan sehari-hari ini tentu tidak luput, kehidupan kita ini tentu dibangun dari satu kata, itu adalah syukur. Pertama harus kita syukuri itu adalah dengan lahirnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai dengan umatnya kita saat ini harus kita syukuri itu semua. Mengapa demikian? Karena dengan lahirnya beliau di muka bumi ini, menjadi khalifah pemimpin di muka bumi ini, ini adalah merupakan hal yang luar biasa yang harus kita pegang erat. Mengapa demikian? Kenapa demikian? Itu adalah sebagai barometer kita untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang betul-betul bertakwa, tentunya dengan iringan mencintai yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nama beliau tersebar di mana-mana, gaya kepemimpinan beliau tersebar di mana-mana, dan bahkan dijadikan sebagai uswah bagi para pemimpin-pemimpin yang lain. Adik-adik sekalian yang dicintai, peserta Matsama 2020 yang berbahagia. Cara mencintai beliau satu konteks, sedikit, simple, tapi penuh dengan makna. Mana dia? Yaitu adalah dengan cara kita membudayakan solawat di kehidupan kita.
Dengan cara kita bersolawat kepada beliau, tentu itu merupakan tanda cinta kita kepada ciptaan Allah yang dicintai olehnya, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat solawat yang tadi itu adalah merupakan kata yang luar biasa, kalimat yang luar biasa, yang ketika kita itu adalah mengucapkannya mendapatkan pahala, walaupun dalam kondisi bermain, lebih-lebih kita serius. Sehingga apa? Dapatlah kita pada konteks bahwa kita ini merupakan orang yang bersih. Nah, karenanya pesan saya sama adik-adik Matsama tahun 2020 ini, semoga kita bisa membudayakan kalimat shalawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik yang berbahagia, karenanya perlu saya sampaikan, poin inti itu adalah materi pada saat ini terkait dengan kepemimpinan dan keorganisasinya. Dua kata yang berbeda yang paling berkaitan makna. Dua kata yang berbeda ini mengundang seribu macam pendapat di dalam. Gaya dalam melaksanakannya pun juga berbeda-beda. Karenanya perlu kita mengetahui sedikit saja, mungkin tidak bisa secara seluruh, setidaknya poin inti daripada dua kata ini setidaknya kita bisa mengetahui. Yang pertama kita garis bawahi di sana adalah terkait dengan kepemimpinan. Jadi kepemimpinan ini memiliki arti simple saja, sederhana saja kita. Jadi kepemimpinan itu adalah suatu skill atau suatu kemampuan seseorang dalam membawahi anggotanya. Jadi kepemimpinan itu adalah tata cara dalam mengatur suatu lembaga atau organisasi yang berada di dalamnya itu adalah beberapa orang. Itu adalah kepemimpinan. Sehingga apa? Terkadang kita berbeda pendapat dalam menafsirkannya. Itu boleh-boleh saja. Mau pemimpin itu adalah orang nomor satu di organisasinya, tidak jadi masalah. Mau dikatakan pemimpin itu adalah orang yang disatukan di dalam satu kelompok, di dalam satu golongannya, itu tidak jadi masalah. Sah-sah saja. Karenanya kepemimpinan itu adalah multi tafsir, tidak jadi masalah. Apapun dikatakan olehnya, boleh-boleh saja. Yang jelas itu adalah kepemimpinan itu adalah gaya seseorang. Tentu berbeda-beda. Jadi orangnya itu dikatakan pemimpin. Gayanya memimpin itu adalah kepemimpinan. Ini berbeda. Kepemimpinan antara pemimpin itu adalah dua kata yang berbeda makna. Pemimpin itu adalah orangnya, kepemimpinan itu adalah gaya yang memimpin di dalam suatu kelompok atau organisasi. Ada dia pertama yang saya cintai. Jadi kita beralih ke terus selanjutnya, yaitu terkait dengan tujuan dari suatu kepemimpinan itu. Apa sih tujuan, harus adakah kepemimpinan itu? Tentu harus ada dua hal. Yang pertama, di dalam kepemimpinan itu yang harus ada di sana itu adalah poin pertama, harus ada tujuan yang sama yang harus dicapai oleh organisasi atau kelompok. Itu yang harus dimiliki oleh pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya dalam suatu kelompok atau organisasi. Itu yang harus ada, punya visi, punya misi yang sama untuk dicapai dalam satu kepemimpinannya. Baru itu namanya kepemimpinan dari seorang pemimpin. Dia akan mengajak anggotanya untuk berembuk dalam menyepakati satu tujuan yang harus dicapai. Bukan untuk sendiri seorang pemimpin, bukan, tetapi kelompok itu sendiri. Untuk mencapai apa? Tujuan yang sudah dibentuknya tadi itu. Itu yang harus dicari oleh pemimpin anggotanya, bersama anggotanya. Kemudian yang kedua, tentu harus ada organizing-nya. Itu gak bisa siwal. Jadi adanya lebih dari satu itu adalah merupakan kepemimpinan. Adanya seorang pemimpin karena ada bawahan. Tidak mungkin ada seorang pemimpin kalau tidak ada bawahannya.
percuma mau menjadi pemimpin kalau untuk diri sendiri saja. Nah, jadi kata konsep paling penting itu adalah setidak-tidaknya tidak bisa kita menjadi seorang pemimpin dalam kelompok atau dalam organisasi, setidak-tidaknya jadi pemimpin di dalam rumah tangga kita sendiri. Jadi seperti itu, adik-adik sekalian. Sama yang saya cintai. Yang kedua itu adalah gaya kepemimpinan. Yang ketiga ya, tadi yang kedua itu adalah ya yang harus ada atau syarat-syarat dalam menjalankan kepemimpinan itu. Yang ketiga itu adalah gaya kepemimpinan. Di sini beragam pendapat yang mengatakan gaya kepemimpinan itu, ada mengatakan 8, ada pula yang mengatakan 9, pun juga ada yang mengatakan 5. Jadi pada kesempatan yang berbahagia ini, yang kerucutkan saja dia, kita ambil ada 3 yang seringkali diulang dalam pendapat yang berbeda-beda itu, 3 kali yang pasti ada. Jenis gaya kepemimpinan yang 3 ini pasti ada saja dalam beragam pendapat tersebut. Yang mana yang pertama itu adalah jenis kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin yang sifatnya otoriter. Yang pertama, perlu kita ketahui yang dimaksud dengan otoriter di sini itu apa. Jadi otoriter di sini maksudnya itu adalah sederhananya mungkin, kasar mungkin artinya, tetapi itu adalah bagian dari maknanya. Di mana otoriter itu adalah mau menang sendiri. Kata mau menang sendiri ini sudah barang tentu tidak akan mengikut sertakan pendapat yang lain. Adapun pendapat yang lain harus kita dengar, tetapi sifatnya mental. Hanya didengar tapi tidak dikerjakan. Nah ini otoriter. Pun juga ada kelebihannya. Walaupun sifat seorang itu dalam memimpin otoriter, bukan berarti itu salah, bukan. Ada kelebihan tersendiri di dalam kita memimpin secara otoriter ini. Kelebihannya itu adalah, pertama, segala sesuatu yang harus disepakati dengan kelompok, dengan menunggu kita harus kumpul, baru bisa disepakati, tetapi gara-gara dengan adanya sifat kepemimpinan namanya otoriter yang tadi, nah di sini tempat berlakunya. Lebihnya itu adalah bisa dia diputuskan tanpa harus meminta kesepakatan bersama. Contoh kecil, mau mengadakan sesuatu kegiatan atau menyepakati apa mungkin gitu dalam suatu kelompok. Misalkan kelompok petani mau membeli pupuk sekarang ini 15 ton. Mau akan dipakai dalam 2 petak tanah, 2 apa namanya? 2 are lah katakan barangkali. Tataknya mungkin, bahasanya mungkin begitu. Jadi 2 are itu mau dikasih pupuk 2 ton. Kan enggak pas sekali itu. Jadi jauh dari kategori yang sesungguhnya. Enggak mungkin 2 ton itu harus dipakai dalam 2 petak tanah, 2 are tersebut. Nah, jadi ini tanpa meminta pendapat orang dari kelompok itu sendiri, ya dia sudah putuskan sendiri, minta kumpul kelompoknya semuanya yang bisa hadir, alhamdulillah yang enggak bisa terserahlah. Nah, setelah ngumpulnya itu disampaikan, sekarang kita mau beli pupuk sekian. Nah, itu aja tanpa meminta pendapat dari orang lain. Itulah yang dimaksudkan dengan kepemimpinan yang sifatnya otoriter. Adapun yang kedua itu adalah kepemimpinan yang sifatnya demokratis. Yang kedua itu adalah sifatnya demokratis. Nah, ini bagus. Di mana demokratis itu adalah ya harus kita mencari kesepakatan bersama. Ketika belum ada pendapat dari anggota dalam satu kelompok tersebut, jadi seorang pemimpin di sana memancing anggotanya atau membangkitkan suasana untuk bagaimana supaya anggota itu bisa berkomentar atau memberikan masukan dalam berargumentasi terkait dengan apa yang harus disepakati. Sederhananya bahwa kepemimpinan yang demokratis ini adalah mengedepankan musyawarah. Nah, jadi menerima pendapat bersama, lalu kemudian itu disepakati bersama dan dijalankan bersama. Ada juga kekurangannya, walaupun kita katakan bahwa itu adalah baik. Ada juga kekurangannya. Di mana letak kekurangannya itu adalah, pertama, dalam menyepakati suatu tindakan, karena kita harus menunggu anggota,
Nah, di sini ini letak kurangannya sedikit ada di kalian. Misalkan dalam kelas kita menyepakati hari ini kita membuat komisaris kelas. Tidak berani kita akan menentukan komisaris hari ini siapa, atau yang menjadi ketua kelas hari ini siapa, begitu. Enggak berani kita mengatakan begitu kalau tidak semua anggota kelas itu keluar. Itu pertama tempat kekurangannya. Beda dengan otoriter yang tadi. Otoriter itu keren, di konsep penuh ketua kelas sudah saya, kalau sudah jadi di konsep semuanya tinggal dibentuk-bentuk-bentuk tempel. Jadi itu otoriter. Kalau yang kalau yang tadi poin yang kedua itu, maka harus kita berkumpul dulu baru dijadikan suatu kesepakatan, ya baru itu harus disepakati bersama dan diterapkan di dalam suatu kelompok atau organisasi. Yang ketiga itu adalah jenis kepemimpinan karismatik. Jenis kepemimpinan karismatik yang ketiga ini yang para ahli belum bisa menentukan. Sekiranya ini sesungguhnya dari siapa, oleh siapa, dan seperti apa yang karismatik ini. Artinya tidak bisa dideskripsikan dengan akal pikiran. Tidak bisa dilogikakan seakan-akan. Bahwa sesungguhnya jenis kepemimpinan yang karismatik ini adalah murni. Itu langsung dari Allah Subhanahu wa taala yang dipercayakan kepada makhluknya untuk memegang sifat kepemimpinan karismatik tersebut. Dan tahadus bin nikmatillah, adik-adik sekalian, para peserta Matsama 2020, guru besar kita selaku pahlawan nasional asal NTB dan pendiri Nahdlatul Wathon, NWDI, NBDI dan NW. Jadi beliau termasuk dikategorikan alhamdulillah sebagai pemimpin yang sifatnya karismatik. Dan keberadaan kita di Madrasah Aliyah Muallimin Nahdlatul Wathon Anjani ini pun juga karya beliau. Murni. Ini adalah karya beliau yang bermuara di mulai dari Pancor lalu kemudian sekarang berada di Anjani. Setelah hijrah ke Kalijaga dan menetap di Anjani. MA Muallimin Nahdlatul Wathon Anjani. Nah, ini adalah karya beliau. Termasuk kesayangan beliau setelah ma'had Darul Quran wal Hadis yang mulia. Adik-adik sekalian yang saya hormati. Jadi tiga jenis kepemimpinan ini yang diambil dari beragam pendapat daripada ahli yang mendeskripsikan jenis kepemimpinan ini, maka itu yang saya sampaikan yang tiga tadi itu adalah macam-macam karakter seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya. Nah, itu mungkin terkait dengan materi kepemimpinan, semoga bermanfaat. Yang terakhir itu adalah yang kedua, keorganisasian. Ini sebagai materi yang kedua. Jadi keorganisasian di sini arti dasarnya itu sesungguhnya itu adalah kelompok. Jadi dikatakan dia organisasi itu adalah dua orang atau lebih yang berada dalam suatu kelompok yang memiliki tujuan bersama. Untuk mencapai tujuan bersama. Itulah organisasi. Jadi dua orang atau lebih yang memiliki tujuan yang sama dan bersama-sama untuk mencapai tujuan itu. Itulah yang dimaksud dengan organisasi. Jenis organisasi itu beragam. Ada organisasi politik, ada organisasi kemasyarakatan, ada organisasi keosiman, ada namanya organisasi madrasah, ada namanya organisasi dan lain-lain. Nanti kalau di perkuliahan itu namanya BEM, ada DEMA, itu yang ada di bangku-bangku perkuliahan. Kalau di jenjang madrasah aliyah itu ada namanya OSIM, Pramuka, PMR, Burda, Hutan dan lain sebagainya. Tentu di MA Muallimin banyak sekali dan itu sudah dijelaskan kemarin sama teman-teman daripada panitia. Nah, yang ketiga itu adalah bagaimana kok bisa dikatakan dia itu organisasi. Pertama, harus dia punya anggota juga. Gak mungkin dikatakan organisasi kalau tidak punya anggota. Yang kedua, harus ada struktur. Harus dia ada struktur. Yang ketiga, ada visi misi. Yang keempat itu adalah tentu ada administrasinya,
ada pula aset-aset yang dimiliki oleh kelompok atau organisasi itu sendiri. Baru sempurnalah namanya organisasi. Untuk mencapai tujuan itu, perlu poin yang keempat. Yang manapun keempat itu adalah bagaimana cara kita untuk mencapai tujuan. Dalam kelompok itu harus apa saja yang kita akan lakukan sehingga ada tujuan dan ada hasil yang harus kita dapatkan. Jadi disingkat dalam 5 huruf mungkin kita ambil. Jadi di sana satu kata POACH gitu, boleh juga demikian. Jadi planning, organizing, actuating, evaluating. Nah di sini, jadi yang 5 huruf itu kalau bergabung menjadi satu ikatan, satu langkah, maka akan tercapailah kata-kata sampai dengan tujuan. Apa itu P? Planning itu adalah kita harus punya rencana. Harus kita punya rencana. Boleh kita punya rencana sendiri, tapi tidak dinamakan organisasi. Nah, karena ini kita berada di organisasi, otomatis di sana adalah lahir namanya organizing. Untuk membuat rencana itu, harus kita mengorganizing, mengumpulkan, mengajak, karena kita berorganisasi, karena kita berkelompok. Tidak bisa ada tujuan itu kalau sendiri kita yang membuatnya dan dinamakan itu kelompok atau organisasi, tidak bisa. Adanya tujuan itu dan dikatakan itu kelompok bila mana 2 orang atau lebih berada dalam suatu kelompok itu. Nah itu dia. Jadi yang kedua itu adalah organizing. Yang ketiga, direncanakan sudah kumpul, dirapatkan sudah sama Bapak Ketua. Tinggal yang ketiga. Jangan kemudian dikatakan sukses tetapi belum dilaksanakan apa yang diplaningkan tadi. Yang ketiga itu adalah actuating, pelaksanaan. Nah kalau sudah dilaksanakan baru kita ketahui nyampe enggak kita di tujuan. Bagus enggak hasilnya dari pupuk yang kita beli tadi itu, atau mungkin mati enggak tanaman yang kita harus kasih pupuk tadi itu. Terjadi enggak struktur yang kita bentuk di kelas itu. Tugas apa kiranya, tugasnya apa, komisaris yang kita bentuk di kelas itu atau ketua kelas yang kita bentuk itu jadi tidak setelah kita planningkan di awal. Tentu kalau tidak ada actuatingnya tidak mungkin. Tak mungkin itu bisa terjadi. Tetapi dengan adanya actuating itulah tahu kita selesai tidaknya, bagus tidaknya hasilnya setelah actuating. Ingat, jangan lupakan satu lagi yang terakhir. Untuk mengetahui bagus tidaknya hasilnya, keren tidaknya hasilnya, mantap tidaknya hasilnya, itu adalah poin yang terakhir itu. Yang mana? Evaluating. Jadi itu, evaluating inilah tempatnya kita akan bermusyawarah kembali bersama anggota. Berkumpul di dalam suatu wadah, sehingga kita yang poin kedua tadi, sukses tidaknya actuating kita yang ketiga yang sudah dijelaskan tadi, yang berada pada evaluating. Nah kalau sudah ada evaluating ini, maka terbentuklah kokoh hasil apa yang kita capai, terjadilah kesimpulan sukses tidaknya kah hasil kita yang kita dapatkan, yang kita raih dalam kita menjalankan suatu kelompok atau perkumpulan, katakanlah organisasi. Begitupun juga adik-adikku sekalian yang sedang melaksanakan matkah sekarang ini. Nah, jadi silakan tanamkan, buat planning di dalam dirinya kalian di dalam kelas, buat cita-cita untuk sampai selesai di MA Mu'alimin ini dan teruskan sampai ke perguruan tinggi dan niatkan. Jadi semoga duduknya kalian di tempat ini adalah menjadi ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan merupakan kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, lebih-lebih orang tua kita di rumah dan guru-guru kita. Wujudkan dalam karya nyata dengan semoga kita sukses. Pada akhirnya kita menjadi orang yang bermanfaat bagi diri kita sendiri, bagi kelompok yang kita tempat berada, bagi rumah tangga kita di rumah, keluarga semuanya dan guru-guru kita. Pada akhirnya kita mudah-mudahan semuanya kita mati dalam keadaan khusnul khotimah dan tentunya menjadi anjum-anjum Nahdlatul Wathon yang berguna bagi diri kita sendiri, nusa dan bangsa.
akhirnya ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih adik-adikku ya, semoga tim kelompok atau adik-adikku yang mengikuti martama tahun 2020 ini bisa menyelesaikan martamanya dengan baik dan tuntas di Madrasah Mu'alimin ini, dan semoga apa yang salah yang dari penyampaian ini bisa dimaafkan sama adik-adik sekalian. Itu bersumber dari pribadinya saya pribadi, dan sekiranya ada yang lebih semoga itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan mari kita bisa aplikasikan di kehidupan kita sehari-hari. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.